Tuh apa? Earphone, yuk. Lihat earphone. Earphone gua. Lihat. Ini Irfan, ini Irfan. Ini Irfan. Maaf. Apa sih ini? Itu apa? Headset. Oh. Ngomong dong kalau gua yakin ada di sini. Soalnya tadi gua ninggalin di sini headset gue. Udah, Bu. Duh. Bener kan? Mau ketawa pasti mau bilang saya pinter. Ini keset. Gue butuh headphone. Bu Ayu, earphone. Apaan? Bu, gimana? Maksudnya gimana? Ah, si Bu Ayu mah gak ngerti. Yaudah, gak usah dicari. Headsetnya gak usah dicari. Terus gimana? Gak usah dicari. Gue jadi kesel. Baunya jadi pengen belanja aja, pengen belanja headset baru gue jadinya. Ah. Ingat, belanja kebutuhan kamu hanya di WIB, Waktu Indonesia Belanja Tokopedia ya. Diskonnya hingga 90% dan bebas ongkir untuk semua. Wow! Kan, daripada gua pusing. Tapi benar lo, benar dus, kerdus. Pinter banget lo. Ya, daripada gua pusing minta cariin earphone ke lo ya, yuk. Ah. Beli aja earphone-nya di WIB Tokopedia aja. Gua sih yes sama diskonnya, langsung belanja. Saya sih juga yes, Bu, sama bebas ongkirnya. Semua kebutuhan bulanan mulai dari earphone sampai mie instan buat nyetok di rumah juga ada. Hanya di Waktu Indonesia Belanja Tokopedia setiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Emang beda lu ya, emang nyebrang ya Yu ya. Ngapa? Giliran ngomong Waktu Indonesia Belanja Tokopedia, lu langsung ngeh kan? Iyalah. Tadi gua minta cari earphone, lu langsung gak ngeh. Ya kalau itu mah saya ngeh, Bu, tahu. Begitu doang mah. Cepet lu ya dengernya. Iyalah, ya. Kalau banyak diskon-diskon saya nyambung, Bu. Udah, gua langsung belanja aja. Udah beli. Soalnya itu butuh buat penyamaran. Kata-katanya selaris, asik, senyum penuh misteri. Asik. Kita udah siap kan syuting? Udah siap dong. Syuting? Ini item-item kayak kru Trans 7. Ayo, bukan kali ini kita bakalan tangkep penjahatnya. Oh iya, yang diajarin sama Kina tadi. Teknik-teknik udah bisa ya. Yang tadi apa Kina, namanya? Kalau pakai ini gue bisa nih. Set. Gitu. Kita ajak Kina aja. Biar kita ada yang jagain. Gak boleh sama komandan, dia kan bukan bagian dari kepolisian, bahaya. Tapi tenang aja, kan kita udah dibekali sama Kina. Hiya! Bu Esti, ini kan kita kan di sini kayak mau nangkep penjahat. Iya. Gue mau nyanyi di mana? Enggak, ini kayak mau salsa. Pakai jumpsuit. Tapi tadi ada teknik. Tadi kita belajar take down. Ready, guys? Lokasi semuanya udah siap. Pokoknya informasi udah lengkap semuanya. Ya, pokoknya tadi gua udah beli headset baru, udah siap. Kita akan Kina, kita nggak boleh takut pokoknya ya. Bener. Ya. Pokoknya nomor satu, berani! Berani! Semuanya os ya. 1, 2, 3. Os! Top! Keren. Mohon maaf nih, apa kabar alam? Berangkat! Kita hajar! Kita tangkap! Basmi apa? Jangan ngambil penjahat kita dong, kalian cari penjahat yang lain aja. Kenapa sih? Anaknya mah gitu gak? Kalian lagi yang pake. Udah di-tagin sama kita. Iya. Udah jangan sosokan bikin, jangan sosokan mau nangkap penjahat, jaga biliar aja Gi, sana. Kenapa kali ini Anda berbuat kejahatan? Waktu itu Anda datang ke sini baik-baik, sebagai pemuda baik-baik dan punya prestasi, tapi kok tiba-tiba Anda jadi orang yang dicari sama pihak kepolisian. Saudaranya. Di sini ceritanya. Oh, di sini ceritanya. Pablo S. Kocok. S. Doger. Pablo S. Doger. Iya. Anda ini sebagai gembong narkoba ngambil jas teman saya lagi. Hah? Siapa? Punya Andika tuh. Oh bukan, sorry. Bukan matchingannya. Iya, sorry. Matching, itu matching. Ini setelan atasnya bukan ini. Apa? Baju pramuka.
Kakak pembina. Kalian sibuk menginterogasi si Pablo Escobar ini sementara teman-teman saya lagi piknik di Cibodas. Lihat tuh dia. Enggak, lagi enggak habis pikir sama dia ini. Waktu itu datang ke sini kan casting. Casting. Kan dia bilang pemeran film laga. Udah bosan main film laga. Takut salah ngomong. Hah? Takut salah ngomong. Tapi masih... Bukan tidak bosan, hanya melebarkan sayap. Melebarkan sayap. Ke dunia kejahatan. Bagus tuh kalau lebaran sayap jadi gak terlalu tembus ya. Ya. Beda. Sayap kanan, sayap kiri itu buat bertahan di bola bagus. Ya. Biar gak tembus pertahanannya gitu kan yuk. Iya. Kakak betul. Udo amat. Kenapa mau melebarkan sayap? Bosan gak jadi naga terbang terus ya? Kan jadi naga terbang. Kalau syuting laga gitu katanya harus pakai sling yang ditarik manusia. Iya. Kayak manual tanas... kalau di sini. Apa? Manual kan, ditarik orang kan? Ditarik orang? Sakit. Iya. Dan itu biasanya gak adegan itu gak cuma 1-2 scene kan? Enggak, semaleman bisa-bisa. Semalam? Jadi kalau habis... Sling? Habis itu kayak orang habis lahiran. Sunatan. Pegang. Makanya pasangnya di sini, biar gak sakit di sini. Pas diangkat berasa, enggak. Tapi itu manual, Pak, ditarik orang. Nah, itu dia. Ya. Kalau Anda aja ngerasa kesakitan, Anda mikirin enggak yang narik slingnya? Iya. Pulang ke rumah begini deh. Iya benar juga ya. Iya. Lah nahan badan lu. Terbang segala macam bergerak. Slingnya pernah putus enggak? Kalian kan itu. Baja yang dipakai yang berulang-ulang gitu. Iya, pernah dong. Dari ketinggian berapa? Enggak tinggi sih, cuman nyawa kayak udah hilang aja. Kaget gitu. Iya. Karena kan pas ditarik putus. Itu pernah. Aduh. Kali abis itu langsung dingin badan. Untung gak di atas kan, untung masih di bawah. Lain kali pakai wireless aja. Jadi nariknya gak kelihatan gitu. Pakai Bluetooth ya. Bukan mic ini, ada mic kabel, ada mic wireless. Bukan begitu cara kerjanya. Nah, gue dikebutin. Emang gue kasur. Tapi lo emang ada basic bela diri gak sih, bro? Sebenarnya bela diri ada basic. Apa? Karate sama taekwondo. Karate sama pencak silat sih dulu. Oh, itu memudahkan lu ketika dapat scene-scene fighting ya? Iya, memudahkan sedikit sih. Tapi karena kan harus ngapal koreo ulang-ulang kan? Koreo di mana? Di TV itu sama kita fight apa? Di real itu beda. Beda. Karena kan kalau di TV harus indah gerakan. Iya, betul. Lu enggak disediain stuntman, bro. Biasanya kan kalau gitu buat aktor atau aktris tuh kan ada stuntman. Stuntman ada kalau buat adegan yang salto-salto, cuman kalau sling kan enggak. Oh. Kalau pakai stuntman, enggak pernah pakai stuntman kamu? Jarang pakai. Pakai kalau adegan ledakan. Yang terlalu berbahaya. Kalau aktor naga itu harus pakai be enggak? Belaga itu. Berarti lu untuk yang fighting nggak pakai stuntman ya? Kebanyakan nggak? Oh sama sama gue di sini kalau ada adegan fighting gue juga nggak pakai stuntman. Iya. Gak tapi gue setiap berantem gue harus pakai topi aja. Iya. Pakai topi doang. Tiba-tiba udah di finish padet Dika aja. Pada ngaku-ngaku. Tapi waktu pas berantem misalkan ketendang bagian kaki pernah cedera otak nggak? Enggak, beda. Otot. Ya. Otot. Ya. Jatuh dari kuda pernah. Sering itu udah biasa. Kenapa? Kudanya jalannya L ya? Loh, belok. Oh iya. Kemampuan apa aja yang harus dipunya sama pemain sinetron laga ya? Itu naik kuda kan bagian dari... Itu susah loh. Ya. Itu susah loh. Naik kudanya bukan kuda biasa, ngebut ya, benar-benar lari gitu loh, lari. Dan kadang gak pake... ada abang yang megangin gak. Gitu. Gak ada. Beda. Itu di Cisangkuy. Tapi susah loh. Nah iya, orang film laga gimana? Udah naik begini jago, kedepak. Orangnya tetap layak. Mana cerita? Tapi Akhina kan cantik ya, emang gak pernah ikut main film action juga? Kamu pernah ikut film action? Action belum. Belanya Putri Duyung. Iya dulu. Tapi naik kuda. Nyamping dong. Nyamping.